Jika saya berselisih dengan seorang perempuan yang berpakaian ketat dan boleh menaikkan nafsu sayang saya tidak kenali, bolehkah saya menyebut Astaghfirullahalazim dengan suara yang sedikit kuat supaya perempuan itu mendengarnya dan memalingkan muka saya dengan tujuan untuk menyedarkan perempuan itu tentang pakaian? Apakah tindakan saya ini betul? Jika salah, apakah tindakan yang sepatut yang saya lakukan? Baik. Jumpa dengan orang perempuan pakai ketat lah. Dia ni memang banyak pakai ketat. Dia umur 25, 22. Pakai baju adik kat sekolah tadika. Dia ketat buat apa? Nah, siapa habis nampak ni? Nah, masalah ni. Habis. Terang ada. Tengok dia dekat tadi, dekat Ipoh pun ada juga. Sama je. Sama lah. Ibu bapa sama bodoh. Duk biarkan nak begitu. Nyak kau terang je bodoh. Kau pengen bodoh juga. Jadi benda ni bahaya. Pasal ni siapa pada umur tertentu memang dia akan memperbahayakan kita. Tuhan buat kita. Dia ada nafsu. Kita budak-budak tak ada masalah. Tengok masih budak-budak main kanak-kanak, main rumah pondok-pondok kan. Lepas main buku-buku nasi mok, main kahwin-kahwin pula. Tak, puan umur 6 tahun, kita umur 7. Main kahwin dah dulu. Masuklah pondok. Dah buat benda pun. Klik-klik-klik tu baik. Tapi kalau kita umur 21, awet 20, main tidur pondok-pondok dalam hotel, balik awal. Nah, jadi dia pun tengok benda ni mungkar, dia kata astagfirullahalazim, tengok tak lain. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk menyedarkan. Sebab tu masuk dalam hadis man ra'a minkum mungkara falyughayyir biyadi. Ubah kemungkaran dengan kuasa kalau ada. Tak ada. Tapi lisan ni, dengan lisan macam-macam cara. Dengan sindir, dengan leret, haram make way pakai gini haram masuk neraka. Boleh. Nampak? Dengan sindir, comelnya kain seke, beli gak selah ketuk saya. Cara sindir. Nampak? Atau dengan memuji, comellah awak pakai ni. Awak ni comellah. Ni tapi pakai tudung lagi comel. Sebab ni rambut nampak tak tidak Islam, pakai tudung nampak Islam lagi comel. Cara memuji. Nah, jadi bila astagfirullahalazim, kadang-kadang perempuan yang tutup-tutup aurat dia rasa segan. Segannya aku siapa waktu kata astagfirullahalazim. Tak, sekurang-kurangnya boleh mengubah jiwanya. Jadi hukumnya diharuskan pada syarak. Wallahu a'lam.